Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 42 sampai 46. Mari kita siapkan Alkitab kita, kitab Injil Matius pasal 21 ayat 42 sampai 46. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami boleh berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama keluarga besar PKLU. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman yang kami baca nanti dapat kami mengerti dan menjadi penerang hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab dari Injil Matius, pasal 21, ayat 42 sampai 46, yang menyatakan, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan malam hari ini, SBU Sabtu 19 Desember 2020, diberi judul Dia Hadir dan Memberi Sukacita. Kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi janji keselamatan yang dianugerahkan bagi seluruh ciptaan agar terbebas dari belenggu perbudakan dosa. Setelah menguraikan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur, lalu Tuhan Yesus mengutip landasan pengajaran dari Kitab Suci Mazmur pasal 118 ayat 22 dan 23. Isinya menegaskan bahwa kehadirannya adalah penggenapan akan janji keselamatan yang telah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Tuhan Yesus mengutip bagian perjanjian lama itu untuk menyatakan bahwa karya kasih dan keselamatan Allah digenapi. Yang menggenapinya adalah Allah sendiri. Dia hadir untuk memberi sukacita bagi seluruh ciptaan. Sekalipun proses untuk mewujudkan sukacita sejati itu adalah proses yang tidak menyenangkan, bahkan membuat penderitaan dan kematian, namun Tuhan Yesus Kristus tetap teguh dengan janjinya. Ia hadir untuk memberikan sukacita, meski menghadapi tantangan, ancaman, bahkan risiko pembunuhan terhadap dirinya. Namun demikian, ia tidak sedikit pun mundur. Ia tetap maju, hadir, dan memberi sukacita sejati kepada seluruh ciptaannya.
Besok kita masuk di hari Minggu Advent 4. Itu artinya kita akan semakin dekat untuk menyambut dan merayakan Natal dengan sukacitanya yang besar. Firman Tuhan malam ini memberikan penegasan kepada kita. Pertama, sukacita yang kita terima adalah dari Allah karena keselamatan yang dianugerahkannya. Kedua, kita diajak untuk merenungkan ulang tentang sikap dan tindakan dalam memelihara dan menjalani hidup yang telah dikaruniakan sukacita ilahi. Ketiga, mari kita jalankan mandat Tuhan dengan sukacita abadi yang senantiasa dikaruniakannya kepada yang taat dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, besok kami akan memasuki Minggu Advent keempat dan sebentar lagi kami akan mengingat rayakan hari kelahiran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sungguh, kehadiran Yesus Kristus ini merupakan hadiah terbesar dalam diri dan kehidupan kami. Untuk itu, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa secara khusus buat keluarga kami masing-masing, serta keluarga besar PKLU. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan tidak lupa selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan sertai dan lindungi kami dalam tidur kami dan bangunkan kami besok dengan kekuatan baru untuk menjalani hidup kami di hari yang baru, anugerah Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelayanan, sesuai dan hijau.